Tada. Lagi apa, Bu? Kita mau sarapan pagi dulu ya sebelum kita buka baju untuk teman-teman. Lagi aku makan bubur dulu. Oh, makan bubur sarapan. Sarapan, say. Mau apa sih sarapan ini? Mau apa? Kita mau bisa live show. Ini masih di sini aja. Woi, aduh bingung banget soal makanannya nangkat semua, teman-teman. Yang kami hormati Ketua Yayasan Rausan Fikri Arum di Kabupaten Karawang serta peserta kegiatan, guru dan kepala sekolah lembaga sasaran program organisasi penggerak Kemenristek Dikti tahun 2021. Ada baru juga ada 125 pembelajar yang hebat dari Kabupaten Karawang. Kepala sekolah, mana kepala sekolah? Kepala-kepala sekolah hebat ini yang kemudian bersama-sama dengan 105 guru yang ada di Kabupaten Karawang. Ada dari TK, mana TK, coba angkat TK. Inilah beliau dan inilah mereka-mereka yang setiap kemana-mana kalau ada kegiatan dari sekolah mana, apakah sekolahnya sama, itu kita bisa lihat dari seragamnya. Yayasan Rausan Fikri yang diamanahkan oleh negara, yang diamanahkan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek Dikti sebagai salah satu dari organisasi penggerak. Berapa nih? 8? 9? Kita akan bergerak sampai pukul 7? Enggak mau pulang. Kenapa? Karena akan disampaikan banyak praktek-praktek yang real, yang baik. Bagaimana sih sebenarnya penataan lingkungan main? Teman-teman berpikir dari bagaimana kita sebenarnya harus menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Caris tuh boleh gak? Boleh. Caris tung boleh. Yang tidak boleh adalah apa? Nanti kita akan simak Kang Hasan dan Kak Reni akan menjelaskan. Begitu kira-kira Bapak Ibu dengan para ibu kepala sekolah dan para pendidik tenaga pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sasaran penggerak, sasaran juga POV harus mundur salah satu karena itu sama-sama treatmentnya dari Kementerian Pendidikan. Tetapi kalau sebagai guru penggerak itu boleh-boleh saja ya, kalau guru penggerak tidak mewakili semua. Perlu Bapak Ibu ketahui program guru penggerak ini nantinya akan ada mati dulu karena ingin memberikan manfaat lebih banyak bagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menyiapkan, Bapak Ibu hadir di sini, kita dalam rangka apa ya Bapak Ibu, memberikan manfaat dalam biasa sehat selalu, sukses selalu menjadi pendidik yang profesional dan amanah. Astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, mari kita.
kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Ganda Hasanuddin Magister Pendidikan dan Bunda Hajar Pendidikan. Yang baik, terima kasih kepada keluarga, kepada uang jajan. Bunda, di dalam menata lingkungan lain gak hanya sekedar menata, tapi bagaimana mengimplikasi anak-anak untuk bisa menarik belajar di dalamnya. Pemalangan sapi. Oke, semua sudah punya pilihannya. Silakan teman-teman
bermain dengan tertib karena ini berikan untuk kita menjelaskan bermain. Ayo seperti tentara. Oke teman-teman, kita sudah ada di kandang sapi. Ayo bermain rapi. Ayo seperti tentara. Oke, coba cari di mana sapinya. Oh, sudah kamu baik. Teman-teman yang baik hati, coba hari ini mau tanya di sini ada apa ya? Kelapa. Siapa yang tahu ini? Kelapa. Kemudian siapa yang tahu ini? Balak kecil. Balak kecil orang. Siapa yang tahu ini? Di sini ada banyak bahan. Jadi teman-teman, nanti di sini yang mau main di sini, tema mainnya adalah membuat kandang sapi. Bisakah teman-teman membuat kandang sapi yang besar? Bisa. Dari bahan-bahan ini? Kandang sapi. Membuat kandang sapi. Oke, sekarang kita ke permainan yang selanjutnya. Siapa? Bintang, Masya Allah, ketika melihat
silakan Sam. Bukan gunung, alhamdulillah. Oh, Bunda, supaya kita nyaman berarti kita harus ngapain? Bolanya mau keluar masuk saja. Nggak boleh Bunda buat tertulis. Tetap berada di dalam sentra. Yang kedua, begitu ibu sedang ngajar untuk anak-anak, cocok rawokan itu. Tahu cocok rawokan? Itu bahasa Jawa. Ya, itu ya. Mau. Anak, orang yang ngomong bersuara dengan ya. Dongeng, bisa lewat apa lagi? Gengs, bisa lewat apa lagi? Ya. Menerapkan karakter ada yang melalui tiga hal. Yang pertama adalah modeling. Artinya, menerapkan karakter dengan karakter. Ketika ingin mendesain anaknya bersuara lembut, maka dimulai modeling dari gurunya yang bersuara di sebuah kampung, ya. Kampung namanya Enter Brete, kan Enter ini ya. Enter ini. Ada seorang warga yang bernama Kak Ijot. Kak Ijot. Kak Ijot. Bukumu karena buku jendela dunia.